Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak. Ini efeknya udah jadi ya. Tulisannya sesuai yang saya bilang kemarin, karena memang kebetulan pas saat ini desainnya yang ada yang ini. Ini saya menjelaskan fiturnya, sederhana sih fiturnya, ini satu tombol on off, satu lampu, satu volume gate-nya, dan ini satu daya 9 volt DC, DC 9 volt negatif center ya, satu output satu input. Saya jalan dari ampli hak hasil per edisi ke output, ke efek, ke input, ke gitar. Saya gitar pakai Ibanez Jam. Untuk drive-nya saya pakai drive ampli, posisi gain-nya full, volume disesuaikan. Jadi kalau akan punya distorsi jumperan ya paling responnya jadi gitar, noise gate, distorsi ampli seperti itu. Ini noise-nya seperti ini, segini noise-nya. Ini tanpa berontangan. Ini noise gate on di arah jam 12. Ini sudah tercover dengan baik. Nggak ada noise sama sekali. Cuman kalau untuk berontangan masih ada sedikit. Jadi tangan dua-duanya paling di arah jam 2 atau jam 3 ini tanpa gerontangan juga udah aman. Tapi kembali lagi ke distorsi yang akan pakai. Jadi semakin high gain distorsi yang dipakai ya, semakin tinggi juga setting volumenya. Seperti itu. Dan sustain saya rasa nggak di sampai arah jam 2 atau jam 3 masih tidak terpotong saya rasa. Jam 3 pun masih belum terpotong, jadi sesuai dengan sustain yang dihasilkan oleh gitar itu sendiri. Cuman kalau untuk di full sih kayaknya sustainnya sudah banyak terpotong, itu saja. Amannya sih dipakai di arah jam 12 sampai jam 3. Kurang lebih seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.